Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sumarjianto Channel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini lho ya, saya berada di bangunan tempat kerja teman saya ya. Sambil lihat-lihat tadi. Ini berada di atas rumah lantai 1 atau tingkat 1. Ini benar-benar di atas ya. Sambil melihat-lihat anak-anak bermain di lapangan. Nah, itu anak-anak sedang bermain bola. Dan ini kondisi berada di perumahan lho ya. Dan yang saya singgahi atau saya datangi ini bangunan perumahan yang belum selesai ya, masih 80%. Suasana sore hari jadi kelihatan lengang ya, tidak begitu ramai. Apalagi ini perumahan sudah di tepi atau di pinggiran ya. Nah, lihat itu, sekitarnya sudah hutan ya lah. Sekitarnya sudah hutan. Ah, kita sepil sekitar-sekitarnya hutan, dan itu kelihatan jalan naik adalah tempat proyek pembangunan tangki air yang kapasitasnya 20 juta liter air ya. Itu kelihatan di atas ya. Kita zoom sedikit. Nah, itu yang ada di atas itu adalah proyek pembangunan tangki air. Itu kalau didatangi benar-benar besar lor. Nah, di atas bukit betul itu ya. Di atas ketinggian bukit. Dan itu jalannya yang naik kelihatan. Naik bukit itu sudah dibikin jalan dan sudah jalan aspal itu ya. Kelihatan putih-putih itu tempat hunian atau mesnya orang kerja yang di tengah-tengah hutan itu. Tempat kongsi atau mesnya orang kerja. Tangki air. Kita geser lagi ya. Nah, ini sudah mau pukul 7, anak-anak belum pulang semua ya, masih bermain-main bola di sana. Oke, kita turun lor ya. Kita lihat nanti fashion atau bentuk bangunannya. Dan ini ruangan rumahnya lor ya. Jadi ruangan rumahnya seperti ini. Ada satu, dua, nah, tiga kamar. Dan ini lantai bawahnya. Lantai bawahnya. Oh, ini timba atau tongcat. Nah, yang saya datang ini orang yang kerja cat ya. Oh, ini ya, cadangan catnya banyak seperti toko. Kita lihat sepil bangunan dari depan rumah ya. Kita sepil. Eh, lagi apa? Nelpon. Wah, ya sudah rindu bini ya. Rindu bini. Ah, rindu bini.
Rindu Bini masuk YouTube. Oke, kita sepil bentuk bangunan rumahnya ya, Lur. Seperti ini ya. Sepil bentuk bangunan rumahnya seperti ini. Itu para pekerja yang menempati rumah atau bangunan ini. Nah, ini kawan-kawan kerja saya juga. Jadi bentuk perumahannya sama Lur ya. Sama fashionnya sama. Seperti ini ya. Fashionnya sama seperti ini. Baliklah Lur, rindu balik kampung. Ada yang rindu sama bininya, balik kampung. Rindu balik kampung. Aslinya mana bang? Aslinya mana? Lombok Timur. Lombok Timur. Orang Lombok tidak boleh memakan cabai ya, tidak boleh makan cili. Nanti perutnya panas. Ini ya kita sepil ya, ini bentuk perumahannya sama, cuma disekat-sekat pagar itu ya. Dan ini kondisinya benar-benar sudah berada di pinggiran Lur ya. Nah, ini sudah hutan semua ya. Itu bekas mes lama ya. Nah, sudah rusak. Ini sudah di tepi hutan. Di tepi hutan. Nah, ini nanti akses jalan masuk perumahannya. Ini belum selesai Lur ya, masih proses ya. Ini masih 80%. Itu juga telepon bini itu. Ayo sa. Are ya. Ala kata. Aja. Orang Bangladesh itu Lur. Are ya. Andirlah. Alia. Andirlah. Aku orang ngerti omong kamu. Orang ngerti bosomu. Sudah mandi, Bang? Sudah. Wis adus. Wis. Sejuk. Sejuk malah tak pakai baju. Eh, madang mas. Urung madang. Tapi wis masak. Kalau rindu balik kampung. Nah, kalau rindu balik kampung. Kameramu kamera depan itu bagaimana bawah itu? Tadi saya kasih tengok. Oh, kalau rindu balik kampung. Andirlah. Kok seperti burung darah dia di atas ya Lur. Orang itu orang Jawa berapa orang? Nah, dua kayaknya. Cuma dua orang? Coba saya datangi sebentar. Oh, ternyata ada orang Jawa juga Lur di sini Lur. Coba saya datang ya.
Ah, ini kongsinya. Orangnya ada apa tidak? Assalamualaikum. Nah, iki wonge. Iki wonge. Endi kancane? Kancane ndi? Masak apa iki? Masak tempe. Ya, kita sepil masakannya, Lur. Wah, ini Lur sedap sekali, Lur ya. Masakane wong perantauan, Lur. Payo. Jan mantep. Wah, ambune wis sedep kok. Kerja. Ya. Kerja. 11 menit ditutup sik. Oke Lur, demikian ya sepil-sepil video di lokasi bangunan, proyek bangunan yang masih sekitar 80% ya. Dan jangan lupa nanti ikuti terus video ini sampai habis, jangan di skip, dan dukung dan support dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan saya kira saya akhiri sampai di sini dulu. Jumpa kembali nanti di next video berikutnya. Salam sehat, sejahtera, panjang umurnya, dan semoga banyak rezekinya. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.